bersama-sama dengan kepimpinan kita dan juga hasrat. Dia dengar. Nak mendengar jana ya. I know you are listening. It's alright. You can listen. Tak apa. You can listen. Dan itu yang digunakan. Sebab itu dia terus bercakap dengan membuat satu lagi kenyataan dengan mengatakan siapa penipu. Sama ada menteri besar atau MB Inc punya CEO. Neither me nor CEO yang liars, tetapi ngeh yang liars. Yeah, it's a downright liars and manipulators. Atas tindakan yang beliau mengatakan bahawa 10,500 hektar itu. Bacalah kenyataan dia semalam. Dan dia tahu bahawa seperti mana jawapan yang telah pun saya berikan tahun lalu, ya. Soalan bertanya tentang mining yang diberikan, dan kita tahu kawasan untuk penjelajahan. Dan dia tahu sebenarnya. Tetapi bagi tujuan untuk magnify the case dan juga bagi tujuan deceptions, perkara itu diwujudkan, ya, dan dimainkan terusan. Dan termasuk isunya yang pada hari ini dibacakan oleh pihak wakilnya PAN, ya, iaitu tentang kenapa tidak dikemukakan semua perjanjian-perjanjian. Dan dia tahu bahawa dia sebagai seorang lawyer, dia tahu, ya, bahawa setiap perkara perjanjian yang dibuat dengan syarikat-syarikat yang berkepentingan dan sebagainya, dia tidak semudah itu nak dibukakan kepada publik. Dan tetapi tidak bermakna bahawa perbananan menteri besar tidak pernah mengeluarkan laporannya untuk diaudit, kerana sebagai sebuah agensi mereka bertanggungjawab terhadap laporan audit yang perlu disediakan. Sementara negeri-negeri lain telah pun mengaktifkan, ya, mengaktifkan perbadanan menteri besar mereka, termasuk di Selangor. Dan Selangor lebih hebat lagi, you all tahulah, tanyalah semua, dia orang tolong jawablah, DIEG issue dan sebagainya. Ya, tetapi macam di Penang pun ada, di Selangor pun ada, di Kelantan pun ada. Dan dia adalah merupakan satu vehicle untuk negeri menggerakkan sumber-sumbernya. Ya. Baru 3 tahun dia bergerak. Kita cuba menggerakkan dan menjadikan satu lagi ada agensi yang dapat membantu negeri. Tapi baru 3 tahun mereka sudah pun membuat serangan-serangan yang keterlaluan. Ada isu-isu yang mungkin terlibat melibatkan kes-kes. Mereka perlu bertanya apakah latar belakangnya kalau mereka benar-benar ikhlas. Isu-isu yang terlibat, yang melibatkan tanah-tanah yang diberikan kepada perbadanan menteri besar, ya, ada kawasan-kawasan tertentu yang menimbulkan masalah. Kalau mereka benar ikhlas untuk itu, tanyalah dulu, ya, jangan bermain dengan persepsi. But at the end of the day, to them, yang itu tidak diperlukan. Yang paling penting ialah persepsi rakyat, gambaran yang perlu diberikan terhadap kerajaan negeri dengan rupa yang buruknya. Ya. Jadi itu saja yang dia nak. Soal betul atau tidak, soal kedua. So sebab itu saya agak kecewa dengan beliau pada kali ini. Dan atas tindakan beliau yang tidak bertanggungjawab bagi saya, yang cuba, ya. Walaupun dia akan kata saya tak akan sama menyamakan dengan 1MB, tapi apabila beliau cuba membangkitkan dengan kenyataan akhbarnya sebelum sidang DUN, dan waktu semalam pun beliau menyebutkan benda yang sama, dia dimainkan kerana perkara itu. Ya, perkara ni, this is part of the strategy of propaganda. You keep on repeating. Dan akhirnya, benda tu akan jadi a matter of truth to the mind of the people. Jadi inilah yang saya fikir perlu saya sebutkan di sini. Ya. Yeah.